tanpa alasan cinta datang dan bertata. Oh my God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya. Dan hari ini masih hari atau nuansa hari raya ya. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin cuy ya. Dan tak lupa juga, jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP selalu ya cuy ya. Oke, di sini saya akan mereaksi lagi sebuah video requestan yang cukup lama. Ini lama banget cuy. Saya kemarin sempat buka-buka DM dari korang. Masih banyak lagi ya DM korang yang belum saya buka satu persatu cuy, karena saya nggak bisa membacanya satu hari full gitu cuy ya, semuanya masih banyak banget, ada berapa puluh gitu ya. Jadi saya harus buka di saat waktu-waktu luang gitu ya, mau tidur saya buka dan baca-baca gitu. Dan saya mendapatkan satu requestan yang menurut saya cukup lama juga kita nggak mereaksi sebuah musik. Ya, kita akan mereaksi musik hari ini cuy ya, konten musik cuy. Yang mana di sini saya mendapatkan requestan yang cukup menarik ya, karena ini adalah salah satu konten kreator cover. Mengapa saya mengatakan ini cukup menarik? Karena saya jarang banget mereaksi sebuah coveran cuy, coveran lagu gitu ya. Di sini saya diberi 4 video cuy. Dari saya buka dulu nama penyanyinya. Nama penyanyinya itu adalah Fanzi Ruji. Udah benar nggak ini Fanzi Ruji? Nanti saya tampilkan aja di sini cuy ya. Fanzi Ruji. Di sini banyak banget ya kategori video yang dikasih teman kita ini. Dan ini bukan cuma satu saja yang request cuy. Ini banyak juga yang request, cuman saya lupa dan saya nggak bisa tampilkan juga di sini cuy. Dan saya di sini memilih dia menyanyikan lagu dari Judika. Mengapa saya memilih lagu dari Judika cuy? Karena menurut saya di Indonesia penyanyi yang karakter suaranya cukup tinggi itu adalah Judika. Dan lagu ini cukup-cukup tinggi ya menurut saya. Saya pernah menyanyikan ini tuh nggak dapat kalau standar cuy. Nah makanya saya penasaran banget bagaimana sih si Fanzi Ruji ini bisa menyanyikan lagu yang cukup-cukup tinggi ini cuy. Oke, dan view-nya di sini juga cukup tinggi cuy. Sudah 200k lebih cuy. 200k lebih ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Seperti biasa cuy, kalau kita mereaksi musik, saya menggunakan ini cuy supaya lebih detail gitu ya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Cinta Karena Cinta, Judika, Fanzi Ruji. Di sini saya nggak seutuhnya mereaksi saja cuy, saya akan review juga ya, karena lagu ini cukup saya tahu, jadi saya sedikit mereview. Oh ini ya mukanya ya, cakep cuy. Aku hanyalah manusia biasa. Awal dia menyanyikan ini udah apa ya, udah cukup apa ya, ada daya tarik gitu ya. Ini dia bukan penyanyi biasa ini cuy. Dia bukan penyanyi biasa. Bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara. Itu tadi cara. Udah ketahuan banget cuy, ini penyanyi yang cukup mumpuni ya. Agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang membuat hatiku bergetar. Asik. Tanpa tahu mengapa
Mas. Udah mulai merinding sih. Wow. Cinta karena cinta. Jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Dia kan ngambilnya santai banget ya. Padahal ini tinggi banget, cuy. Kok dia bisa santai gitu? Fancy. Wah, improvisasinya sih. Okay, here we go. Jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Gila, ini asli bukan kaleng-kaleng ini, cuy. Saya recommended banget ini, cuy. Ini harus ada di ajang ini, cuy. Apa sih? Ini dia harus harus di ini nih, dia cuy. Ini penyanyi bukan kaleng-kaleng ini. Improvisasinya kurang dengar. Digas. Tak perlu kau tanya kau. Man. Satu kali lagi. Gua tepuk tangan dulu, cuy. Aduh, gila. Oke, cuy, aduh, gila banget sih. Ini bukan asli, bukan kaleng-kaleng suaranya, cuy. Cinta karena cinta, coveran dari Fancy Ruji ya, Ruji. Aduh, ini kok gara-gara terlalu ini, cuy, terpukau gitu. Saya sumpah, saya bukan ini, cuy, karena saya juga hobinya nyanyi, cuy. Ya walaupun saya nggak terlalu jago nyanyi, saya hobi nyanyi. Saya nyanyi ya bisa nyanyi tapi nggak jago nyanyi, cuy. Dan saya suka banget warna suara dia. Dia bukan penyanyi biasa loh. Dia bukan penyanyi yang asal suaranya tinggi, cuy. Ini ini yang dia menggunakan suara tinggi ini tuh bukan tinggi alami, tapi dia menggunakan teknik. Ini gila sih ini Fancy Ruji. Gue liat dulu, cuy. Ini lagu ada lagu-lagu lain yang dinyanyikan yang saya tahu, saya cari yang saya tahu aja, cuy, ya. Yang saya cukup kenal lagu itu, cuy. Contoh lagu-lagu dari Dato Awike yang suaranya tinggi, pokoknya yang bernada tinggi lah. Gila, ini bukan sekedar tinggi saja, cuy. Ini bukan sekedar tinggi saja, cuy. Dia banyak teknik. Orang tahu lagu Judika ini. Kayak saya dengar itu bukan kayak bukan lagu Judika lagi gitu ya. Kayak punya dia. Nah, itu baru namanya coveran. Itu setahu saya cuy ya, teknik yang seperti itu, cuy. Kita bisa menyanyikan lagu orang lain, tapi bagaimana caranya lagu itu dinyanyikan dengan versi kita sendiri.
jangan meniru penyanyi aslinya. Kalau kita meniru penyanyi aslinya gak bakalan bisa, karena penyanyi aslinya memang suaranya lebih, sudah lebih bagus gitu ya. Dia menyanyikan ini kayak lagu dia sendiri cuy, sumpah. Aduh, ini recommended banget cuy. Korang harus dukung dia, ini harus ke ini cuy, ke ajang pencarian apa sih yang namanya, kayak kemarin yang ada Usop gitu ya, Usop dengan siapa lagi yang juara satu itu. Dia harus ada di situ cuy. Ini dia bukan kaleng-kaleng cuy. Ini videonya udah banyak sih dia nyanyikan lagu cuy. Ya walaupun kalau dilihat dari segi pengambilan apa namanya, pengambilan gambar membuat coverannya ini biasa aja, tapi yang saya nilai itu bukan dari situ cuy. Karena saya nilai dari segi vokalnya cuy. Dan ini gila sih vokalnya ini cuy. Saya enggak kenal dia. Saya baru pertama kali mereaksi video dia. Karena saya pribadi ya menilai sebuah vokal atau menilai sebuah penyanyi ya. Penyanyi itu dari saya pribadi cuy ya, menilai sebuah penyanyi itu bukan dari tampangnya cakep kah atau gimana cuy. Dia udah cakep dan suaranya bagus juga. Bukan cuman bagus aja cuy, dia banyak menggunakan teknik di lagu ini cuy. Ini lagu ini kalau dinyanyikan memang biasa aja. Memang tinggi ya, tinggi ya, itu yang spesial dari lagu ini karena tinggi. Tinggi dan harmonis juga. Tapi dia menyanyikan ini dengan teknik yang apa ya, kayak penyanyi-penyanyi yang sudah ternama gitu ya. Mungkin saya udah berlebihan cuy, tapi ya itulah pendapat saya pribadi cuy. Dan terima kasih banyak buat korang yang request ini, dan korang bisa kasih saya referensi video lagi ya tentang coveran. Saya lebih tertarik dengan coveran-coveran cuy. Saya yang ingin mengangkat penyanyi-penyanyi baru lagi gitu ya. Saya ingin melihat penyanyi-penyanyi baru yang berkualitas yang ada di Malaysia, apalagi menyanyikan lagu yang saya kenal gitu ya, saya lagu-lagu yang saya tahu. Intinya seperti itu cuy. Kalau kurang ada referensi video lain, kurang bisa komentar di bawah atau kirimkan linknya di Instagram cuy. Selain dari ini cuy, tapi saya akan cari-cari juga lah lagu-lagu dari dia lagi, atau kurang bisa kasih video dia yang lain lagi ya, menyanyikan lagu-lagu yang cukup tinggi. Dan saya penasaran dia ini penyanyi Malaysia asalnya dari mana gitu ya. Kurang juga bisa komentar di bawah biar saya lebih tahu siapa namanya Fanzi Ruzi ini cuy. Dan mungkin itu aja cuy ya video dari saya, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next, bye.